Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur. Pada hari ini kita akan berkunjung di Kota Madiun. Madiun Kota Pendekar, dan juga tidak lepas dari kuliner. Kita akan mendatangi kuliner yang lagi viral pada saat ini. Bapak Ibu silakan bisa hadir. Ini ada soto 2000, rawon 3000. Silakan Bapak Ibu nanti bisa hadir berkunjung menikmati kuliner di Madiun. Soto Busokeh ini buka setiap hari kecuali hari Jumat, mulai pagi sampai siang. Silakan yang hobi kuliner bisa merapat. Kuliner ini berada di Munggut, di depannya Masjid Al-Falah Munggut Madiun. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mendatangi kuliner yang sangat viral di Madiun, soto ayam 2000. Nah, rawon 3000. Monggo dinikmati, lanjut, Mbak. Nah. Soto ayam 2000, rawon 3000. Di sini juga ada gorengan dan minuman. Silakan bisa menikmati, bisa berkunjung di Jalan Raya Munggut. Tiga sama mangkok rawon. Oke, alhamdulillah di masa pandemi ini sangat membantu. Terima kasih untuk Busokeh bisa membantu ekonomi yang mana saat ini sangat sulit. Nah, ini disediakan warung untuk ayam 2000, rawon 3000. Ini luar biasa kan? Sangat membantu bagi yang mungkin dompetnya tipis. Ingat Busokeh, kita ingin merasakan nikmatnya rawonnya Busokeh. Di sini saya pun bisa tantu 3 kali. Ya, ini ada rawon 3000 dan soto ayamnya hanya 2000. Makan sepuasnya. Terima kasih Bu, saya nikmati. Syaratnya kalau mau menikmati ini, yang pertama, yang kedua adalah dibuka maskernya. Nah, nikmati rawonnya. Ini luar biasa, pas untuk sarapan pagi. Terus yang kedua, syaratnya dirasakan, dicium dulu baunya. Kalau baunya itu sambal berarti nasi pecel. Kalau ini rasanya daging berarti rawon. Kalau rasanya baunya kok lipstick, itu berarti nyium tonggomu. Oke, purani Bu. Ini ada Busokeh. Busokeh penjualnya. Gimana Busokeh? Hari ini ramai sekali, Je. Iya, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa sekali. Membuka. Bukanya setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Libur. Oh, Jumat libur. Mulai pagi sampai siang, Je. Iya, jam 12. Jam 12. Ini hanya 2000 dan 3000. Ini lagi hari ini sudah habis, Bu, ya? Sudah. Nah, ini sudah habis. Nah, ini pembeli terakhir ini. Bapak, dari mana Bapak? Oh, dari Nungkan sini. Gimana kesannya? Di sini kok ada penjual ayam, soto ayam 2000, rawon 3000. Membantu sekali ya, di saat pandemi saat ini. Iya Mas, terima kasih. Di dalam kondisi pandemi saat ini, ekonomi yang saat ini lagi menurun, dengan harga rawon 3000 dan soto 2000 sangat-sangat membantu masyarakat, terutama lingkungan ini. Oke, selamat menikmati Mas, dilanjut makannya.